Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube aku Ida Far. Jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua gimana caranya edit video TikTok langsung di TikToknya gitu, jadi tanpa aplikasi tambahan. Ini cocok banget buat teman-teman yang pengen promosiin affiliate, baik itu TikTok affiliate atau Shopee affiliate, tanpa editing, tanpa ribet. Yang mager bisa banget ikutin tutorial aku. Oke, langsung aja simak video berikut ini dan jangan di skip karena videonya pastinya bermanfaat buat kalian semua. Langsung aja, pertama kalian siapin dulu ya video atau produk yang bakalan kalian promosiin. Apa nih yang bakalan kalian promosiin? Ini dia, aku udah punya produknya. Jadi aku tuh punya produk tempat bumbu nih temen-temen ya. Nah, tempat bumbu ini harganya tuh cuma 5 ribuan kalau di Shopee. Aku tuh udah cek. Terus, tapi nih aku mau masukin di TikTok, tapi promosiinnya TikTok affiliate aja, oke? Okay? Kita langsung aja masuk ke TikTok dulu. Terus, langsung aja nih ke tambah atau plus ya. Terus, langsung unggah. Kalian pilih aja videonya yang tadi udah kalian pilih. Oke, tunggu beberapa saat karena lagi proses. Nah, ini kan bentuknya polos gini ya teman-teman. Kalian tinggal pilih editing apa nih yang pengen kalian lakuin gitu ya. Misal, tempat bumbu harga murah. Kalau misalkan mau edit apa namanya bentuk hurufnya, kalian bisa pilih aja di sini. Ini langsung bisa. Terus kalian misalkan mau pakai background, kalian bisa nih pakai background juga bisa ya. Atau misalkan bukan background, maksudnya hurufnya terisi gitu ya oleh warna-warna ini bisa. Terus mau apa lagi nih? Misal kalian mau di apa hurufnya di pinggir, di tengah bisa pakai ini. Oke, udah aku gini aja ya. Nah, terus murah. Oke, sudah. Kalau misalkan mau editing untuk kalimat bisa pakai ini ya. Terus kalau misalkan kalian mau pakai stiker tagar atau misalkan mau menandai orang tertentu, bisa pakai ini. Terus kita juga bisa misalnya tanya jawab atau misalkan kita mau ngasih info live jam berapa, kalian bisa. Karena di TikTok itu ada keranjang kuning ya. Jadi aku bakalan pakai panah, misalnya pakai panah ini. Misalnya taruh di sini. Sorry, ini panahnya terlalu hijau, jadi jelek ya. Kita hapus dulu. Kalau mau hapus nih ada tong sampah kayak gitu. Nih, kalian bisa search aja apa yang kalian pengen ya untuk motif-motifnya, gift-nya atau apanya. Kalian bisa di sini. Aku pengen panah, pilih ini. Karena panah akan berada di sisi sebelah sini. Jadi aku taruh aja di sini. Nanti juga panahnya bakalan muncul. Nanti kan ada keranjang kuning. Terus suara atau filter dulu deh. Filter ini kalau mau di apa namanya? Mau dirubah filternya, kecerahannya kalian bisa. Terus kalian mau pakai suara atau pakai musik, kalian bisa. Nah, karena belum ada musiknya, tambahin suara nih yang atas ya. Oke. You can clap with me in the club. Are you okay? You can clap with me in the classroom, okay? Are you okay? You can clap with me in the classroom, okay? Are you okay? Okay, seperti ini ya untuk editingnya. Terus udah, karena udah beres, musik udah ada, kemudian tadi juga kalimat-kalimat udah ada. Nih, kalau misalkan kalian mau upload, kalian tinggal pilih sampul.
sampulnya mau apa. Si TikTok itu menyediakan nih banyak banget sampulnya. Pilih aja nih banyak ya, cakep-cakep. Kalian tinggal, sorry, kita close dulu. Kita masuk aja ke TikTok. Oke, sudah, terus simpan. Udah ya, sampul udah oke. Tambahin tautan, masukin produk. Tambah lebih banyak produk, kita pilih afiliasi. Karena aku kalau di TikTok itu untuk TikTok affiliate ya. Karena di sini muncul banyak banget tempat bumbu, kalian harus cari. Nah, ini tambahin. Karena nggak bisa, kita hapus. Terus kita tambahin lagi. Masih nggak bisa juga, kita hapus lagi. Oke, sudah. Tambah. Oke, nah udah bisa ya, tempat bumbunya udah bisa ditambahin. Terus kalian jangan lupa kasih caption. Dan jangan lupa juga kasih tagar. Oke, udah lengkap semua ya. Udah kasih caption, kasih tagar, sampul udah, tambah tautan juga udah. Saatnya kita posting. Nah, seperti itu. Jadi gampang banget kan? Oke, ini belum muncul keranjang kuningnya, tapi jangan khawatir, kita langsung aja masuk ke akun kita sendiri. Terus tuh lihat. Karena keranjang kuningnya ternyata munculnya seperti ini. Jadi panahnya nanti kalian bisa otak-atik aja. Nah, ini dia keranjang kuningnya. Ya kan? Oke, sudah. Semuanya udah lengkap, musik. Nah, gampang banget kan caranya edit video di TikTok langsung. Jadi kalau misalkan yang mager edit-edit pakai aplikasi lain, gak usah khawatir. Kalian gak usah edit, langsung aja masuk ke video TikTok. Langsung aja masuk ke TikTok gitu, nanti kalian bisa edit sendiri di TikTok. Oke, teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.